pramusim di Mandalika. Bulan Maret nanti akan dilaksanakan pertandingan setelah mereka melakukan beberapa rangkaian kegiatan nanti di bulan Maret kalau tidak salah. Dan ini akan dihadiri dari 24 peserta yang terdiri dari beberapa negara yang lain, yang tentunya ini harus kita amankan. Demikian juga rangkaian presidensi. Presidensi yang tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita amankan. Ini tentunya tantangan terberat di tahun ini yang akan rekan-rekan hadapi.